Inilah satu-satunya rumah sakit umum milik pemerintah Kota Makassar. Berlokasi di kawasan Dayak Makassar melalui akses jalan utama provinsi. Rumah sakit ini mudah dijangkau dari dua arah, memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah Dayak Kota Makassar merupakan konversi dari Puskesmas Plus Dayak menjadi Rumah Sakit Umum Daerah TPB dan juga menjadi pusat rujukan pintu gerbang utara Makassar sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah Sakit Umum Dayak dimulai dari berdirinya Puskesmas Dayak pada tahun 1975. Tahun 1978 hingga 2002, Puskesmas Perawatan Dayak berubah menjadi Puskesmas Plus Dayak. Tahun 2002 melalui surat izin rumah sakit dari Dirjen Yan Medik nomor HK.01.021.2.4474 tanggal 28 Oktober 2002, SK Wali Kota Makassar nomor 50 tanggal 6 November 2002, dan surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 967 tahun 2008, maka status berubah dengan nama Rumah Sakit Umum Dayak. Rumah Sakit Umum Daerah Dayak bertekad meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Dayak. Visi 2014-2019 yaitu rumah sakit dengan pelayanan yang aman dan nyaman menuju standar kota dunia. Sistem pelayanannya adalah cepat, tepat, dan aman. Visi Rumah Sakit Dayak antara lain yaitu mendukung misi dan visi pemerintah kota dalam pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kompetensi SDM, pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit yang modern dilengkapi peralatan medis dan non-medis yang mutakhir, pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit, memberi pelayanan sesuai standar akreditasi, serta peningkatan kesehatan karyawan rumah sakit. Nilai sosial dasar yang diimplementasikan Rumah Sakit Dayak dalam standar pelayanan kesehatan masyarakat, yakni etika lokal yang disebut sombere, merupakan singkatan kalimat, yaitu sopan, objektif, menarik, bertanggung jawab, efektif, ramah, dan edukatif. Sombere menjadi sugesti yang positif bagi seluruh karyawan rumah sakit untuk melayani masyarakat dengan maksimal. Tapi kita sepakat ada namanya Selamat Ki. Jadi Selamat Ki itu suatu kayak doa begitu. Selalu Ki, sehat Ki, selalu dalam menjalani kehidupan ta. Jadi ini merupakan doa kita bersama, mulai kita datang di sini berniat untuk berobat masuk ke Rumah Sakit Dayak. Insya Allah kita tinggalkan rumah sakit ini dengan doa dan harapan sehat-sehat selalu dalam menjalani kehidupan. Pengembangan nilai arsitektur dan landscape rumah sakit diaplikasikan secara bertahap untuk kenyamanan serta pelayanan yang profesional. Pada bagian tengah kawasan rumah sakit, terdapat ruang hijau yang dipenuhi berbagai jenis tanaman hias sebagai tempat khusus bagi pengunjung. Keindahan dan kesegaran udara taman rumah sakit ini bisa dinikmati dengan leluasa oleh pengunjung. Interior taman juga dilengkapi dengan gazebo dan kolam.
Rumah Sakit Umum Daya berupaya menerapkan evolusi rumah sakit hijau yang ramah lingkungan. Bangunan fisik rumah sakit terdiri dari gedung A dengan luas 3.200 meter persegi. Berlantai 4 terdiri dari kantor, loket BPJS, apotek BPJS, medical record, dan ruang server rumah sakit. Gedung B dengan luas 3.840 meter persegi, berlantai 5 terdiri dari laboratorium, bank darah, radiologi, perawatan nifas, perawatan bedah, dan perawatan VIP. Gedung C dengan luas 3.584 meter persegi, berlantai 5, terdiri dari ruang poliklinik, perawatan interna, perawatan anak, perawatan VIP, dan kantin. Gedung D dengan luas 2309 meter persegi merupakan gedung berlantai 4 terdiri atas ruang workshop, instalasi gizi dan perawatan GSR. Jumlah total dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daya saat ini adalah 25 orang, dokter anestesi 1 orang, dokter gigi 8 orang, dan dokter umum 7 orang. Mereka setiap waktu melayani kebutuhan poliklinik rumah sakit yang terdiri dari 14 poliklinik antara lain poli interna, poli anak, poli bedah, poli kandungan, THT, urologi, poli mata, poli saraf, poli paru, poli kulit kelamin, poli jiwa, poli gigi, dan klinik VCT. Dalam pelayanan rumah sakit ini jadi terdiri atas ada namanya pelayanan rawat jalan yang terdiri dari 14 poliklinik. Selama ini saya sering merasa nyeri, tapi nggak sering sih kadang, makanya saya mau konsul. Iya, itu saja. Sesak napas tidak? Kadang. Karena ada sesak napas, ada batuk juga? Tidak. Oh, tapi nggak demam? Demam tidak. Tidak ya? Boleh saya tensi dulu Ibu ya? Iya. Tensinya baik, jadi saya nanti periksa ibu di dalam dulu ya. Ibu nanti silakan ke dalam. Bapak nanti tunggu di sana. Ya, ibunya ke dalam. Ya, silakan. Ibu nanti saya kasih pemeriksaan lab. Ibu nanti diperiksa USG-nya di sini ya. Nanti difoto, nanti ke laboratorium. Nanti susternya kasih pengantar ya. Baik, makasih Bu ya. Nanti ketemu nanti Ibu ada pemeriksaan lain. Ya, terima kasih. Silakan ke sini Bapak. Silakan Ibu, ke sana ini ada pengantar untuk ke laboratorium. Ini satu untuk ke radiologi Bu ya. Hasilnya besok dibawa ya. Makasih banyak Ibu. Nurmala.
saya akan kasih obat buat ibu. Okay. Ibu bisa beli di apotek yang ada dekat situ. Yeah. Nanti ibu kontrol kembali setelah 5 hari ke depan. Yeah. Ya. Perencanaan pengadaan penerimaan obat, peracikan, penyimpanan, dan penyaluran obat-obat dari alat kesehatan menjadi sistem pengelolaan utama pelayanan farmasi di Rumah Sakit Umum Dayak. Pelayanan diberikan selama 24 jam. Tenaga di instalasi farmasi terdiri dari apoteker, asisten apoteker, dan tenaga administrasi. Ibu makan. Ini obatnya 3 macam ya. Terima kasih, Ibu. Oh iya, sudah berapa hari?
Oh, sudah lama mau kontrol ulang. Oh ya, langsung ke dokter deh. Itu yang kecil-kecil itu yang putih dari mana mulai kenal. Jadi pokoknya nanti berikutnya dihindari saja. Enak, oke. Okay. Nanti dikasih obat, tetap lanjut minum. Iya, betul. Ada rehabilitasi, perbaikan-perbaikan supaya bagaimana pelayanan ini bisa menjadi optimal. Baik di poliklinik, baik di apa namanya di administrasi dan lain-lain sebagainya. Apalagi 2016 ini Rumah Sakit Daya akan terakreditasi. Jadi skala standar-standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang kita akan utamakan dalam rangka akreditasi versi 2012. Sistem pelayanan yang diterapkan Rumah Sakit Umum Daya adalah sesuai dengan janji layanan, yakni cepat, tepat, dan aman, diaplikasikan secara optimal. Pelayanan utama rumah sakit pada umumnya seperti unit gawat darurat, ICU, dan kamar operasi dimaksimalkan secara profesional untuk kenyamanan pelayanan pasien. Standar pelayanan responsibel dan cepat tanggap menjadi standar utama. Fasilitas pelayanan gawat darurat Rumah Sakit Umum Daya terletak pada bagian depan rumah sakit dan terbuka selama 24 jam untuk menerima pasien darurat. Unit ini khusus melayani penderita yang tergolong gawat darurat selama 24 jam, namun tidak menutup kemungkinan merawat penderita yang bukan gawat darurat. Sistem pelayanan dipimpin oleh seorang dokter umum, dibantu oleh beberapa dokter dan puluhan perawat. Ruang ICU Rumah Sakit Umum Daya memiliki tempat dan unit tersendiri di dalam rumah sakit dengan staf khusus dan peralatan khusus ditujukan untuk menanggulangi pasien gawat karena penyakit, trauma, dan komplikasi-komplikasi. Ruang ICU ini memiliki ruang isolasi. Staf khusus, yakni dokter dengan perawat terlatih dan berpengalaman memberikan pelayanan 24 jam, didukung tenaga ahli laboratorium diagnostik, teknisi alat-alat pemantauan, alat untuk menopang fungsi vital dan alat untuk prosedur diagnostik. Tenaga perawat siap setiap saat jika diperlukan, bersertifikat terlatih perawatan, terapi insentif, mampu melakukan pemantauan invasif dan usaha bantuan hidup. Ruang kamar operasi Rumah Sakit Umum Daya mempunyai fasilitas lengkap dan mutakhir yang terdiri dari kamar operasi 2 ruang, kamar untuk sterilisator, kamar persiapan anestesi, kamar istirahat dokter ahli, kamar pulih sadar atau recovery room. Pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar antara lain perawatan interna terdiri dari 10 ruang perawatan, yakni kelas 1, 4 ruangan dengan 8 tempat tidur, kelas 2, 2 ruangan, 8 tempat tidur, kelas 3, 4 ruangan, 26 tempat tidur. Perawatan anak terdiri dari 10 ruang perawatan, yakni kelas 1, 4 ruangan, 8 tempat tidur, kelas 2, 2 ruangan, 8 tempat tidur, kelas 3, 4 ruangan, 24 tempat tidur. Perawatan bedah terdiri dari 9 ruang perawatan, yakni kelas 1, 2 ruangan dengan 5 tempat tidur, kelas 2, 3 ruangan dengan 12 tempat tidur, kelas 3, 4 ruangan, 27 tempat tidur. Perawatan nifas terdiri dari 6 ruang perawatan, yakni kelas 1, 2 ruangan dengan 4 tempat tidur, kelas 2, 1 ruangan, 4 tempat tidur, kelas 3, 3 ruangan, 12 tempat tidur. Perawatan GSR terdiri dari 4 ruang perawatan, yakni kelas 1, 2 ruangan dengan 4 tempat tidur, kelas 2, 1 ruangan, 4 tempat tidur, kelas 3, 1 ruangan, 12 tempat tidur. Kamar bersalin dan perinatologi terdiri dari 1 ruangan 8 tempat tidur. Ruangan ini dilengkapi fasilitas dan sarana untuk ibu dan bayinya dengan pelayanan yang maksimal.
selama pelayanan ini alhamdulillah untuk bornya mencapai 80%. Jadi ini tingkat rawat nginapnya mencapai 80% dengan rata-rata hari rawat 3 hari. Nah, ini menandakan bahwa seperti saya katakan sebelumnya bahwa Rumah Sakit Daya ini sudah mulai menunjukkan eksistensinya dengan indikator bahwa kunjungannya sampai Oktober itu kurang lebih sudah 60 ribu pasien. Instalasi pelayanan di rumah sakit adalah pemberian pelayanan gratis di garis terdepan yang mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit secara profesional. Instalasi-instalasi yang ada di Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar antara lain, instalasi gizi. Instalasi gizi melayani proses penyediaan makanan mulai dari bahan mentah hingga siap dikonsumsi pasien. Kegiatan di instalasi gizi yaitu kegiatan pengadaan makanan, kegiatan penyuluhan dan konsultasi gizi, kegiatan pelayanan gizi di ruang perawatan, tenaga di instalasi gizi terdiri dari pelaksana gizi dan juru masak. Instalasi laboratorium. Instalasi ini memberikan pelayanan selama jam kerja. Kelengkapan alat laboratorium di Rumah Sakit Daya saat ini cukup memadai untuk memberikan pelayanan secara optimal. Jenis pelayanan yang diberikan antara lain pemeriksaan darah, yakni hematologi dan kimia klinik. Instalasi radiologi. Instalasi penunjang medik ini memberikan pelayanan selama jam kerja. Jenis pelayanan yang dapat diberikan ronsen foto dengan atau tanpa kontras, USG. Rumah Sakit Umum Daya memanfaatkan peralatan modern yang mutakhir pada instalasi ini. Instalasi radiologi di Rumah Sakit Umum Daya ditangani oleh seorang dokter spesialis radiologi, radiografer, serta teknisi radiologi dan radioterapi. Instalasi bank darah. Bank darah merupakan sistem pelayanan khusus di Rumah Sakit Daya yang siap menyediakan ketersediaan darah yang aman, terjangkau, dan mudah diakses. Rumah Sakit Umum Daya telah siap dengan pelayanan khusus ini dengan ketersediaan bank darahnya yang didukung peralatan modern dan tenaga ahli. Instalasi fisioterapi Rumah Sakit Umum Daya memberikan pelayanan dengan pemanfaatan berbagai alat medis yang mutakhir, antara lain asesmen, pemeriksaan, pemberian diagnosa dengan tindakan medis yakni IRR atau infrared, TENS atau stimulasi, dan manual terapi. Instalasi ini merupakan persyaratan utama sesuai Kemenkes RI nomor 1023 tahun 2014 yaitu kesehatan lingkungan rumah sakit. Instalasi laundry menangani kebutuhan rumah sakit dalam hal kebersihan fasilitas seperti pakaian medis, selimut, spray, dan lainnya. Instalasi ini dilengkapi peralatan yang modern untuk mengefisiensikan pelayanan. Instalasi ini merupakan bagian pengelolaan kesehatan lingkungan rumah sakit. Tujuan khususnya yaitu pemantauan kesehatan rumah sakit, pengelolaan limbah dan sampah rumah sakit secara tepat, serta pemeriksaan kualitas unsur lingkungan rumah sakit. Instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit atau IPSRS adalah instalasi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam hal pemeliharaan sarana rumah sakit. Dengan segala upaya dan tenaga kami semua dan didukung oleh anggaran dari pemerintah, mudah-mudahanlah apa yang didambakan sesuai visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar ini terwujud. Karena kita ketahui bersama bahwa Rumah Sakit Umum Daerah ini adalah satu-satunya rumah sakit yang ada di Kota Makassar dan sebagai rujukan regional dari beberapa daerah kabupaten yang ada di bagian utara. Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan salah satu tolak ukur kepuasan yang berefek terhadap keinginan pasien
untuk kembali kepada institusi yang memberikan pelayanan efektif yang dapat meningkatkan kepercayaan pada rumah sakit melalui pelayanan prima. Rumah Sakit Umum Dayak Kota Makassar dalam perkembangannya merupakan refleksi keseriusan pemerintah Kota Makassar dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di Kota Makassar.